Assalamualaikum YouTube dan semua subscriber saya. Jadi hari ini Alex nak buat satu demonstration DIY tentang cara membuka apa cooking pot yang telah digam. Okey, yang pertama kita kena ada api. Sembur je api dekat yang kena gam tu. Okey, lepas yang kena sembur dia dalam beberapa saat je. Lepas tu gunakan layar. Okey, layar dengan screwdriver untuk sumpit benda pipe yang dia letak. Okey, lepas bulat-bulat-bulat dah tercabut. Okey, biasanya memang dia akan putus ada semua sekali lah. Okey, tengok contoh lah. Okey, kita cari juga alat kedua. Itu adalah reducer. Kita nak reducer ni satu pipe yang daripada saya besar daripada kecil daripada kecil daripada besar. Okey, jadi kita cari masalah dulu. Cara ni untuk kita buat pipe yang ni, pipe ni kita digunakan tapi kita nak gunakan bagi sambung ini. Nak jimat rasa. Okey, kita ambil api. Kita sambung bagian dalam pipe ni. Faham? Itu kalau di kandang dulu 3-4 saat dulu. Okey, lepas di sembuh semua, kita cari layar. Lepas itu lepas kita cek dulu. Kita cek dulu. Kita ada split. Kita split ni. Kita sembuh balik aku lagi. Bagi sembuh. Okey, lepas kita cek dulu semua tu yang kat dalam tadi akan terkeluar. Jadi pipe yang ni boleh digunakan balik. Okey, kalau kita nak tengah ni pula, sekarang kita nak buang dia. Sepatut ni kena potong dulu lah. Yang potong ni nak senang kan kalau kerja. Okey, so saya next pipe ni pula. Okey, malam ni ni adalah sambungan biasa. Sama aku, sama aku pula baru. Okey, macam biasa. Dia berapi. Masukkan api ke dalam tu. Lagi dia punya panas tu tinggi tu. Ni kalau pipe tebal, anda sikit kalau pipe nipis. Sekejap je, berdaya. Di sini ni saya je, saya cari. Kita pegang dengan saya. Boleh juga sikit depan ni panas. Ni kan je, super. Nampak tak? Jadi saya harap kalau video-video ni bermanfaat, sila kongsikan dengan member, beritahu supaya kita dikhidmatkan lagi apa kita boleh dikhidmatkan manfaat tu apa yang ada. Ok, ni last. Semua jenis soket kita boleh buat macam ni je. Jadi tak payahlah nak buang balik beli baru. Ha, gunakan apa yang ada. Ok, itu sahaja daripada saya. Jadi saya harap video-video ni dapat memberi satu manfaat kepada penonton semua. Okay, terima kasih. Selamat mencuba.